Sekolah Kebangsaan LKTP Kledang terletak di pendalaman daerah Kota Tinggi di negeri Johor Darul Ta'zim. Puan Mas Diana Ahmad Kamil merupakan seorang guru sains di sekolah ini sejak tahun 1998 yang lalu. Pemenang tempat kedua dalam pertandingan Anugerah Guru Inovasi Sempena Hari Guru peringkat kebangsaan tahun 2004 yang lalu berpendapat adalah penting bagi seseorang murid untuk menguasai kemahiran berfikir bagi mengembangkan lagi daya intelek mereka ke tahap yang paling optimal. Aktiviti seperti eksperimen, projek, inkuiri penemuan, simulasi, demonstrasi dan perbincangan boleh membantu murid-murid lebih memahami sesuatu konsep sains dengan lebih jelas. Di sepanjang perkhidmatan saya di sekolah ini, saya dapati murid-murid saya menghadapi masalah untuk mengingati fakta sains yang saya cuba sampaikan, walaupun mereka amat meminati mata pelajaran sains. Jadi, saya berpendapat murid-murid saya di sini memerlukan satu kaedah yang mampu menarik minat mereka untuk mengingati fakta-fakta sains yang dipelajari. Atas keprihatinan beliau untuk meningkatkan lagi penguasaan mata pelajaran sains di kalangan murid-muridnya, beliau telah membuat satu inovasi terhadap beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Kaedah yang menggabungkan pelbagai kecerdasan seperti verbal linguistik, kinesthetic, music, visual ruang, interpersonal dan intrapersonal dinamakan kaedah Melsi. Perkataan Melsi adalah gabungan dari perkataan melodi dan perkataan metakognisi yang bermaksud irama yang berkaitan dengan tujuan untuk berfikir, tugasan berfikir, menyusun dan menilai proses fikiran. Melodi pula digunakan kerana muzik merupakan salah satu kemahiran yang terdapat dalam diri individu. Kaedah Melsi ini melibatkan beberapa proses pembelajaran, iaitu menyanyikan melodi yang melibatkan fakta sains, mentafsir maklumat, menterjemah carta, mengingat fakta dan mengaplikasikan fakta. Untuk menggunakan kaedah Melsi dalam pengajaran, bahan bantu mengajar perlu disediakan. Antaranya ialah slide melodi nyanyian yang mengandungi fakta sains. Murid-murid akan menyanyi mengikut slide yang ditayangkan. Melodi lagu pula dipilih dari lagu-lagu popular ataupun lagu-lagu tradisional yang sering menjadi nyanyian ramai. Seni kata lagu yang tidak lengkap. Murid-murid akan melengkapkan tempat kosong dengan fakta sains yang betul sambil mendengar melodi lagu yang dipelajari. Set soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Soalan-soalan disediakan dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Kad permainan yang saya namakan Keluarga Ceria. Permainan ini diinovasikan dari permainan kad Happy Family. Ia mengandungi kad-kad yang mempunyai fakta-fakta sains yang perlu diingati. Soalan-soalan yang disediakan dalam setiap kad pula adalah berasaskan fakta sains mengikut tajuk yang dipilih. Peralatan tayangan. Peralatan seperti notebook, skrin dan pemancar LCD adalah diperlukan. Juga perlu disediakan bahan-bahan bantu mengajar yang berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar. Bagi contoh pengajaran kali ini, tajuk yang dipilih adalah bahan konduktor dan bahan penebat. Oleh itu, beberapa peralatan seperti paku besi, dawai, sudu, duit siling, straw, air garam, air paip dan cuka disediakan. Semua bahan-bahan itu adalah untuk digunakan sewaktu murid-murid menjalankan uji kaji di stesen-stesen yang telah ditentukan. Murid-murid akan bergerak antara stesen mengikut kumpulan. Akhir sekali ialah
set-set soalan bagi ujian pra dan pos. Set-set soalan ini diedarkan kepada murid-murid untuk mengetahui tahap kefahaman mereka berkaitan tajuk yang diajar. Sekarang kita ke bilik darjah untuk melihat bagaimana kaedah MELSI ini diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh pengajaran kali ini bertajuk bahan konduktor dan bahan penebal. Mengalirkan arus elektrik, cikgu. Bagus. Wire-wire ini mengalirkan arus elektrik. Cuba perhatikan wire ini. Wire ini disalut dengan getah. Apakah kegunaan getah ini? Saya, cikgu. Ya, Azimah. Supaya tidak membahayakan kita. Bagus. Tepuk tangan untuk Azimah. Okay, wire yang bersalut getah ini digunakan supaya tidak membahayakan kita. Okey, ada pendapat lain? Saya, cikgu. Ya, Faiz. Supaya tidak terkena kejutan elektrik, cikgu. Bagus. Beri tepukan kepada Faiz. Okey, mungkin Faiz pernah kena kejutan elektrik. Pernah, Faiz? Tak pernah. Okey, tak apalah. Jadi, hari ini kita akan menyanyikan lagu. Pertama sekali, cikgu akan memberikan kamu satu hadiah. Okey, sebelum itu, mari ikut cikgu menyanyikan lagu tersebut. Na, 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 na. Skrin sekarang, murid-murid, kamu akan mendengarkan suara cikgu menyanyi dahulu. Ya? Bersedia semua? Bersedia. Bagus. Kamu boleh lenggok-lenggokkan badan bila cikgu menyanyikan lagu ini. Okey? Bahan konduktor, benarkan elektrik laluinya. Senyum. Melaluinya, melaluinya, logam besi zinc elemennya. Emas geluli bahan konduktor. Mentol menyala bila diuji. Pengaliran elektrik berlaku. Jika konduktor bahan diuji, maka menyala-nyalaan mentol. Paku besi siling satu sen. Sudu geluli pepejal konduktor. Cuka limau kicap garam. Kicap garam cecair konduktor. Okey, bagus. Air hujan, air pili. Air teh larutan gula. Walaupun mentol tidak menyala, jarum kompas bergerak-gerak. Bukti pengaliran berlaku. Pengaliran elektrik berlaku. Pengaliran berlaku, pengaliran elektrik berlaku. Bahan penebal mengharang arus melaluinya. Plastik, kayu, getah, kaca, kain bahan penebal. Okey, tidak menyala bila diuji. Arus elektrik tidak berlaku. Jika penebat bahan diuji, maka menyala tetap menyala. Straw, plastik, kayu, getah pemadam, selip kaca bahan penebat. Straw, plastik, kayu, getah pemadam, selip kaca bahan penebat. Okey, sedar tak suara cikgu? Okey, sekarang cikgu nak menguji pula suara kamu kerana kamu pun seronok sekali. Okey, murid-murid sila bangun. Okey, mula-mula sekali tarik nafas. Satu. Sebab kita banyak nak gunakan tenaga. Dua. Okey, senyum. Tiga. Okey. Dah sedia semua? Dah. Dah sedia semua? Dah. Bagus. Okay. Bahan konduktor, benarkan elektrik laluinya. Kuat lagi. Melaluinya, melaluinya, logam besi zinc elemen. Senyum. Tegak keluli bahan. Okay, bagus. Mentol menyala bila diuji.
menyalah bila diuji. Harus elektrik tidak berlaku. Jika pernah tak tahan diuji, maka mentor tidak menyala. Okey, bagus. Kegera pemadam selip kaca bahan. Bagus. Duduk semua. Bagus nyanyian kamu tadi. Okay, sebentar lagi kita akan menguji secara stesen. Ya? Kamu akan dibekalkan satu kad tugasan. Di dalam kelas ini ada 4 stesen. Iaitu stesen 1 di sana. Stesen 2. Stesen 3. Dan stesen 4 di belakang. Okay, apakah yang perlu kamu lakukan? Pertama sekali, setiap kumpulan akan dibekalkan satu kad tugasan bagi setiap stesen. Ini adalah satu contoh kad tugasan yang perlu kamu buat. Murid-murid hendaklah menampal kad identiti kumpulan di mana di kumpulan ini adalah kumpulan apa? Merah. Bagus. Kumpulan ni? Kuning. Kumpulan belakang? Kuning. Kumpulan sana? Kuning. Ya, apabila kamu berada di sana, contohnya kumpulan merah, wakil kumpulan merah akan menampalkan kad. Murid yang menampalkan kad ini adalah sebagai ketua dan tugasannya ialah untuk menulis perbincangan yang dibincangkan oleh kawan-kawan kamu. Masa yang diperuntukkan untuk setiap stesen adalah 4 minit. Apabila cikgu kata murid-murid kemaskan alatan sekian, murid-murid akan mengemas alatan-alatan kamu dan cikgu akan mengarahkan kamu untuk bergerak bagi setiap stesen. Okey, sebelum meninggalkan setiap stesen itu, pastikan alatan-alatan yang kamu gunakan tadi berada di tempat asal. Jangan ada yang belah sini, jangan ada yang bersepah. Okey, cikgu nak alatan yang digunakan tadi berada di tempat yang asal. Murid-murid ada apa-apa persoalan? Seterusnya, murid-murid akan bergerak ke stesen-stesen yang disediakan untuk menjalankan eksperimen. Bangun semua. Di setiap stesen, murid-murid akan menjalankan eksperimen untuk membanding bezakan bahan-bahan yang disediakan sama ada ianya sejenis bahan konduktor atau bahan penebat. Murid-murid akan mengikut arahan-arahan yang terdapat pada kad tugasan yang telah disediakan di setiap stesen. Murid-murid seterusnya akan menjalankan eksperimen di stesen-stesen yang lain secara bergilir-gilir dengan bantuan guru. Setelah selesai menjalankan eksperimen, guru akan mengadakan perbincangan dengan murid-muridnya serta membuat demonstrasi bertujuan untuk menguji semula bahan-bahan yang terdapat di stesen-stesen uji kaji tadi. Dengan aktiviti yang telah kamu jalankan tadi dan nyanyian yang telah kamu nyanyikan tadi. Jadi, saya nak wakil kumpulan mari ke hadapan. Lalu sini, Pak Is. Bagus. Sila edarkan dahulu kepada kawan-kawan masing-masing. Jangan lakukan apa-apa dahulu. Sila edarkan dahulu kertas tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Sebelum itu, cikgu akan berikan kamu hadiah, iaitu sementara kamu melengkapkan seni kata lagu ini, cikgu akan berikan kamu hadiah -1, iaitu kamu akan menyanyi dalam hati ataupun kamu boleh menyanyi. Tapi jangan sampai terlalu kuat kerana akan mengganggu rakan yang lain. Baik kelas, ada apa-apa persoalan? Tidak ada. Okay, jadi dengarkan dahulu -1 ini. Dan kamu bolehlah lengkapkan seni kata ini dengan betul. Setelah selesai menjalankan perbincangan dan demonstrasi,
guru akan mengedarkan lembaran kerja yang berupa seni kata lagu yang tidak lengkap. Melalui lembaran kerja itu, murid-murid akan melengkapkannya sambil diperdengarkan minus one lagu tadi. Bagi sesi mengajar 60 minit, guru mempunyai masa yang cukup untuk menjalankan aktiviti pengayaan. Apa permainan ini? Ya. Ini adalah permainan keluarga ceria. Kamu dah banyak kali memainkan permainan ini. Tapi bagi pengajaran ataupun latihan pada hari ini, kita akan menguji tentang pengetahuan yang telah kamu pelajari tadi. Apakah tajuk yang kita pelajari tadi? Antara aktiviti pengayaan yang boleh dijalankan ialah permainan kad keluarga ceria. Melalui permainan berkumpulan seperti ini, murid-murid mengalami pelbagai proses kemahiran seperti proses berkomunikasi, meramal, mengelas dan mengumpul, membuat inferensi serta boleh membanding beza. Kamu bolehlah bermain di hujung sana. Bawa sekali kerusi kamu. Ya, kumpulan yang ini kamu boleh ke sini. Sila bawa kerusi kamu sekali. Wakil kumpulan bolehlah memulakan permainan ini sekarang. Bagi kawan kamu ruang. Bagus. Ya, Rahman, buat satu kumpulan. Ya, murid-murid, kamu bolehlah bermain sekarang. Dalam permainan kad keluarga ceria, murid-murid akan cuba mengumpul kad-kad yang mempunyai kategori yang sama. Berdasarkan soalan yang terdapat dalam kad permainan, pemain akan cuba meramal apakah jenis atau kategori kad yang dipegang oleh pemain lain. Mereka perlu menjawab soalan itu sebelum dibenarkan memiliki kad tersebut. Pemain yang pertama berjaya mengumpul kad-kad yang sama dalam kategori tertentu diisytiharkan sebagai pemenang. Selepas tamat sesuatu sesi pembelajaran, murid-murid akan menjalani ujian POS bagi menilai tahap kefahamannya dalam topik yang baru dipelajari. Lembaran kerja ini. Ya, ketua kumpulan sila edarkan lembaran kerja ini kepada setiap ahli dalam kumpulannya. Bagus. Soalan-soalan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan aktiviti dan pengajaran yang telah kita belajar tadi. Tuliskan nama kamu, tahun dan tarikh supaya kita tidak tertukar kertas nanti. Bagus.
Kamu bolehlah menjawab soalan itu sekarang. Dan kamu boleh menyanyi juga, tapi ingat, jangan terlalu kuat. Nanti akan mengganggu rakan kamu pula. Setelah selesai menjalankan ujian POS, maka tamatlah satu sesi pengajaran menggunakan kaedah Melsi ini. Sebenarnya, kaedah Melsi ini sangat mudah untuk diaplikasikan di bilik darjah. Guru hanya perlu sedikit kreatif dalam mencipta seni kata lagu yang mengandungi fakta-fakta sains. Saya telah mempraktikkan kaedah ini hampir 4 tahun. Dan kaedah ini telah banyak membantu murid-murid saya mencapai kecemerlangan.